Ya, di mana SK BSF dari Sasak mau memegang bola. Di sana ada saudara Abdul, berikan umpan saudara Abdul kepada saudara Naim. Naim, di sana ada saudara Abdul, mampu dibaca saja oleh saudara itu saudara Anggi. Anggi pendek lagi saudara Anggi kepada pemain nomor 77 itu saudara Ikang. Ikang dorong lagi saudara Ikang kepada pemain nomor 76 dari sebelah itu saudara Tandam. Tandam terus saudara Tandam. Di sana ada saudara Chandra. Chandra masih Chandra. Chandra masih Chandra. Di sana ada saudara Reka. Reka pendek lagi saudara Reka kepada saudara Ikang. Lagi-lagi saudara Ikang. Ikang terus kepada saudara Reka. Lagi-lagi saudara Reka. Mampu dibaca saja oleh saudara Sol. Solid tendang umpan. Di sana ada saudara Aum. Bola dihalau saja oleh pemain dari kesebelasan BSF dari Sasak. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Andromet. Di sana ada pemain nomor punggung itu, yaitu saudara Ikang. Ikang masih Ikang. Potong saja kepada saudara Angga. Angga pendek lagi saudara Angga. Di sana ada saudara Alvan. Alvan masih saudara Alvan. Bola telah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan BSF SC dari Sasak. Lemparan untuk kesebelasan PSF FC dari Sasak. Siapakah yang mau melemparkan bola itu saudara Ratna kepada siapa yang akan diberikan? Di sana ada saudara Puji. Puji, apa yang terjadi saudara Puji? Bola telah mengancang yaitu saudara Jagang. Kepada siapakah yang akan diberikan yaitu saudara Jagang? Jagang masih Jagang. Jagang berikan umpan ke depan. Siapa yang akan diberikan? Di sana ada pemain nomor punggung 15 yaitu saudara Rindu. Rindu kepada saudara Agus. Agus, Agus, Rosit saudara Agus. Kesebelasan GSF dari Sasak. Tendangan saja untuk kesebelasan GSF. Mampu dihalau saja oleh pemain nomor 16 yaitu saudara Anggi. Anggi kirimkan umpan kepada saudara Reddy. Mampu diintercept saja kepada saudara Solid. Solid masih Solid. Berduel Solid dengan saudara Ratno. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya saudara Ratno diganjal saja oleh pemain dari kesebelasan Andromet. Tendangan bebas untuk kesebelasan BSF dari Sasak. Siapakah yang akan diberikan yaitu saudara Dede. Dede mampu halau saja oleh saudara Anggi. Apa yang terjadi yaitu saudara Dede? Tendangan untuk kesebelasan Andromat. Siapakah yang akan mengambil eksekutor? Di sana ada center back nomor 16 yaitu saudara Anggi. Anggi gerukan umpan kepada saudara Rindu. Mampu dibaca saja oleh saudara Rindu. Rindu masih Rindu. Di sana ada saudara Angga. Angga masih Angga. Umpan satu dua saudara Angga kepada saudara Dul. Kita injek saja saudara Dul kepada pemain nomor 11 dan kesebelasnya itu saudara Tete. Mampu dibaca oleh saudara Aum. Aum pendek lagi saudara Aum kepada pemain nomor 77 yaitu saudara Ikang. Ikang dorong kepada saudara Rendi. Rendi lagi saudara Rendi. Masih Rendi dari Sasak. Lemparan ke dalam untuk Andromat itu saudara Rendi. Kirimkan umpan saudara Rendi kepada pemain nomor 78 yaitu saudara Reka. Mampu dibaca saja saudara Reka kepada pemain nomor 76 yaitu saudara Tandam. Tandam pendek saja kepada saudara Rendi. Rendi masih Rendi kepada saudara Ikang. Ikang masih Ikang kepada saudara Tandam. Tandam umpan satu dua kepada saudara Rendi. Di sana ada saudara Rendi. Mampu dibaca saja oleh pemain dari kesebelasan PSKFC. Serangan balik untuk kesebelasan GSK. Di sana ada pemain nomor 11 yaitu saudara Dede. Dede kirimkan umpan maksudnya.
yang antara penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Kepada siapakah yang akan diberikan yaitu saudara Jajang? Di sana ada saudara Randy kepada saudara Chandra maju Chandra. Sangat berat sekali, tidak bisa dijangkau oleh saudara Chandra. Topik untuk kesebelasan PSF dari Sasak. Ancang-ancang penjaga gawang yaitu saudara Biko ataupun center back yaitu saudara Rupi. Kepada siapa yang akan diberikan saudara Rupi? Di sana ada pemain nomor 8 yaitu saudara Puji. Puji berduel dengan saudara Anggi. Rupa-rupanya center back nomor 16 dari kesebelasan Andromet tidak mau mengambil resiko lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSF dari Sasak. Saudara Anggi, masih Anggi, umpan rupa saja saudara Randy yang dituju. Di sana ada pemain nomor 10 yaitu saudara Agus. Di sana ada saudara Randy, lagi-lagi saudara Randy. Randy dipalang-palang oleh pemain nomor 17 yaitu saudara Rukman. Masih Randy pendek saja Randy. Kepada saudara Reka, lagi-lagi saudara Reka. Masih Randy ketawakan saja saudara Randy. Kepada saudara Ikan, lagi-lagi saudara Ikan. Ikan shooting saudara Ikan. Sayang sekali, shooting yang telah dilakukan oleh saudara Ikang masih melambung tinggi ke atas mistar gawang yang telah dijaga oleh saudara Piko. Saudara Piko kirimkan umpan kepada saudara Jete. Jadi apa yang terjadi Andromet dari Cirebon Timur? Tendangan bebas untuk kesebelasan PSF dari Sasak. Di sana ada pemain nomor 10 yaitu saudara Naim. Ancang-ancang saudara Naim, sangat berat sekali umpan yang telah diberikan oleh saudara Naim. Masih mendekat penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Jajang kepada siapa yang akan diberikan? Di sana ada pemain nomor 15 yaitu saudara Reza. Reza kepada saudara Reza, lagi-lagi Reza, pendek lagi saudara Reza. Di sana ada saudara Alfan, masih Alfan. Alfan pendek lagi saudara Alfan. Kepada saudara Tandang pendek lagi saudara Tandang. Kepada saudara Rega, mampu dipaksa saja oleh pemain kali lagi saudara Rega. Rega turun saudara Rega. Kepada saudara Tete, apa yang terjadi saudara Tete? Ancang-ancang center back yaitu saudara Rudi. Kepada siapa yang akan diberikan saudara Rudi? Mampu dihalau saja kepada saudara Alfat. Alfat kepada saudara Agus. Agus kepada saudara Rega. Lagi-lagi saudara Agus. Agus masih Agus. Agus dibayang-bayang oleh saudara Ratno. Masih Agus. Tanjak lagi saudara Agus. Kepada pemain nomor 28 yaitu saudara Rega. Mampu dibaca saja oleh saudara Naim. Atau belum kalau saudara Angga. Angga terlupa saudara Angga. Kepada pemain nomor 29 yaitu saudara Dul. Mampu dipotong saja saudara Dul. Kepada pemain nomor 22 yaitu saudara Alvan. Di sana ada saudara Aun. Aun lagi. Aun dorong lagi kepada saudara Reka. Mampu dipaksa saja oleh saudara Naim. Naim pendek kepada saudara Aun. Di sana ada pemain nomor 19 ataupun 15 dari kesebelasan yaitu saudara Rega umpan 1-2 kepada saudara Chandra. Masih Chandra, apa yang terjadi saudara Chandra? Telah menggarat no. Kepada siapakah yang akan diberikan saudara Ratno? Rupa saudara Ratno mampu dipendung saja. Ada saudara Anggi, lagi-lagi Anggi. Anggi berdua dengan saudara Alvan. Alvan rupa saja saudara Alvan kepada saudara Angga. Angga di sana ada saudara Rendi. Rendi rupa saudara Rendi. Yang dituju saudara Agus, lagi-lagi saudara. Apa yang terjadi saudara Agus? Di sana ada saudara Soli kepada siapa yang akan diberikan salah umpan? Di sana saudara Rendu. Rendu pendek kepada saudara Rega. Rega masih. Sangat kencang sekali umpan yang telah diberikan oleh pemain nomor 27 yaitu saudara Ikan. Di sana ada saudara Puji. Lagi-lagi Puji. Puji masih menekan bola saudara Puji. Puji angkat bola saudara Puji. Telah mendekat penjaga gawang dari kesebelasan Andromet yaitu saudara Jajang. Jajang turunkan umpan saudara Jajang kepada saudara Randy. Di sana ada saudara Rudy. Rudy terupa saudara Rudy. Di sana ada pemain nomor 16 yaitu saudara Randy. Randy apa yang terjadi? Pemain nomor 7 ancang-ancang pemain nomor 76 yaitu saudara Tandam. Kepada siapa yang akan diberikan saudara Tandam? Mampu dihalau saja oleh saudara Ratno. Di sana ada pemain nomor 79 yaitu saudara Chandra. Apa yang terjadi saudara Chandra? Akan offset saja.
Ancal-ancal di sana ada pemain nomor 8 yaitu Saudara Putu. Masih Putu di dalam bayangan pemain nomor 3 yaitu Saudara Putu. Putu lemparan ke dalam Saudara Putu kepada Saudara Utang. Lagi-lagi Saudara Utang mampu dibaca saja oleh Saudara Naim. Lagi Saudara Naim, Naim berupa Saudara Naim mampu dihalau saja kepada Saudara Endi. Ragu, masih di sana ada Saudara Alfan. Alfan masih Alfan. Alfan berdiri Saudara Alfan kepada Saudara Putu. Masih Alfan. Lagi Saudara Alfan. Alvan tanjak saja kepada Saudara Andi. Apa yang terjadi? Saudara Andi. Di sana ada center back nomor punggung 16 yaitu Saudara Andi. Kepada siapakah yang akan diberikan Saudara Andi kepada Saudara Agus? Agus masuk kepada Saudara Randy. Apa yang terjadi Saudara Randy? Terkena perangkat nomor punggung 16 center back dari kesebelasan DSF yaitu Saudara Randy. Ancang-ancang Saudara Rudi, lambukan bola Saudara Rudi kepada Saudara Warkati. Apa yang terjadi? Pemain nomor 2 dari kesebelasan Androma telah menggagal salah satu pemain dari kesebelasan. Ancang-ancang itu Saudara Angga, lagi-lagi Saudara Angga. Angga, Angga tuntas umpan maksudnya Saudara Angga kepada pemain nomor 9 Cirebon Timur. Di sana ada penjaga gawang, yaitu Saudara Jajang. Kepada siapakah yang akan diberikan Saudara Jajang? Lambungkan bola Saudara Jajang. Di sana ada Saudara Rendi kepada Saudara Agus. Agus lagi-lagi Saudara Agus. Masih Agus. Agus masih Agus. Agus berdua dengan Saudara Rikman. Masih Rikman. Rikman pendek saja Rikman kepada Saudara Solik. Solik lupa jauh ke depan. Siapa yang akan diberikan? Bukan sebuah pelanggaran. Melainkan play on saja. Mampu diintercept saja oleh pemain dari kesebelasan DSP. Di sana ada Saudara Angga. Angga kirimkan umpan kepada Saudara Adul. Masih Adul. Adul lagi-lagi Saudara Adul. Adul. Apa yang terjadi? Masih bisa diblok saja oleh pemain dari kesebelasan Andromeda. Golkit untuk kesebelasan Andromeda dari Cirebon Timur. Ancang-ancang yaitu penjaga gawang dari kesebelasan Andromeda yaitu Saudara Jajang. Jajang kirimkan umpan kepada Saudara Chandra. Chandra di sana ada Saudara Rebi. Rebi di sana ada Saudara Ikan. Ikan, 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 akhirnya Saudara Ikan mampu merobek Rebi. Rebi di sana ada Saudara Ikan. Ikan, 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 Ikan. Saudara Angga dorong lagi kepada Warnadi. Warnadi tendang kepada Saudara Rikman. Rikman kepada Saudara Rudi. Rudi kepada Saudara Rikman. Rikman kepada Warnadi. Masih Warnadi. Warnadi salah umpan Saudara Warnadi. Masih bisa dipotong lagi kepada Saudara Rega. Lagi-lagi Saudara Rega dorong kepada Saudara Agus. Agus kepada pemain nomor 77 yaitu Saudara Ikang. Ikang masih Ikang. Salah ada backpass saja. Di sana ada Saudara Anggi. Lagi-lagi Anggi. Anggi berupa Saudara Anggi. Di sana ada Saudara Rendi. Bola telah mendekat penjaga gawang yaitu Saudara Piko. Ancang-ancang Saudara Piko kepada siapa yang akan diberikan? Di sana ada Saudara Aum. Aum di sana ada center back nomor punggung 16 yaitu Saudara Anggi. Tidak mau mengambil risiko Saudara Anggi. Di sana ada Saudara Adu. Adu umpan 1-2 Saudara Adu kepada Saudara Naim. Naim apa yang terjadi? Umpan sangat berat sekali. Bola masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Saudara Jajang. Jajang umpan kepada Saudara Agus. Agus dorong lagi kepada Saudara Alvan. Alvan pendek kepada Saudara Rega. Rega dorong lagi kepada Saudara Chandra. Apa yang terjadi? Kontrol bola yang tidak cermat yaitu Saudara Chandra. Bola telah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan DSF dari Caca. Di sana ada center back dari yaitu Saudara Diki. Diki pendek lagi Saudara Diki. Di sana ada Saudara Rega. Lagi-lagi Rega. Rega umpan 1-2 kepada Saudara Ikang. Ikang masih Ikang. Apa yang terjadi? Ancang-ancang yaitu Saudara Rupu. Kepada siapakah yang akan diberikan Saudara Rupu? Di sana ada Saudara Dede dan juga Saudara Du. Bola masih ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Saudara Jajang. Sangat tenang sekali penjaga gawang dari kesebelasan
Alhamdulillah. Turunkan kepada saudara Agus, lagi-lagi Agus, pendek saja kepada saudara Ikang. Apa yang terjadi? Saudara Ikang diganjal saja oleh pemain nomor punggung tubuh dari kesebelasan DSF dari Sasak, yaitu saudara Angga. Saudara Ikang, salah umpan saudara Ikang, mampu diintercept saja kepada saudara Rudi. Rudi turunkan umpan kepada saudara Agus, lagi-lagi saudara Agus, Agus berjual dengan saudara Aum. Aum, apa yang terjadi? Saudara Agus diganjal oleh saudara Aum, tendangan bebas untuk kesebelasan DSF dari Sasak. Ancang-ancang yaitu saudara Puji, kepada siapakah yang akan diberikan saudara Puji? Di depan ada pemain nomor punggung 9, yaitu saudara Dung dan juga saudara Dede. Mampu diamankan saja oleh pemain, apa yang terjadi? Pemain dari kesebelasan DSF. Ada pergantungan. Ancang-ancang di sana ada pemain dari kesebelasan DSF, umpan 1-2 masih mendekat menjaga gawang, yaitu saudara Gagang. Gagang turunkan umpan saudara Gagang kepada pemain nomor punggung 15, yaitu saudara Rendi. Rendi umpan 1-2 kepada pemain nomor punggung 10, yaitu saudara Naim. Naim berlepas kepada saudara Bebe, lagi-lagi saudara Bebe mampu diamankan saja oleh saudara Anggi. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSF dari Sasak. Di sana ada saudara Rukman, Rukman umpan 1-2 saudara Rukman. Di sana ada saudara Cata, Cata masih Cata, Cata dorong lagi Cata kepada saudara Naim, lagi-lagi saudara Naim, Naim masih Naim, Naim masih Naim, umpan 1-2 saudara Naim. Apa yang terjadi? Hakim garis telah mengangkat bendera, pemain nomor punggung 9 yaitu saudara Dul terkena perangkap offset saja. Tendangan bebas untuk kesebelasan Andromak dari Cirebon Timur. Di sana ada pemain dari kesebelasan Andromak nomor punggung 3 yaitu saudara Diki. Diki turunkan umpan saudara Diki kepada saudara Chandra. Masih Chandra, umpan 1-2 saudara Chandra, mampu diintercept saja kepada saudara Angga. Angga dorong lagi kepada pemain nomor punggung 10 yaitu saudara Naim. Naim pendek lagi kepada saudara Diki. Diki, di sana ada pemain nomor punggung 15 yaitu saudara Rendi. Rendi mampu diintercept saja oleh pemain dari kesebelasan DSP. Di sana ada saudara Naim, potong lagi kepada saudara Aum. Aum, di sana ada pemain nomor 17 yaitu saudara Rikman. Rikman lagi-lagi saudara Rikman, mampu dipaksa saja kepada saudara Rudi. Rudi masih Rudi, Rudi masih Rudi, Rudi terlepas saudara Rudi, mampu diintercept saja kepada saudara Alvin. Alvin umpan 1-2 saudara Alvin, bola sangat berat sekali, tidak bisa dijangkau oleh saudara Dun, ditangkap oleh penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Jajang turunkan umpan kepada saudara Agus. Agus, di sana ada saudara Anggi. Apa yang terjadi saudara Rendi? Diborong saja oleh Sultan, apa melakukan shooting saja saudara Ika. Di sana ada pemain nomor 78 yaitu saudara Rega, bola dibuang saja oleh pemain dari kesebelasan PSF. Iya, enak apa? Bapak, amin pak. Bola membendur dari kesebelasan DSP yaitu saudara Rikman. Rikman umpan 1-2 maksudnya saudara Agus, mampu dipatah saja saudara Agus. Di sana ada saudara Angga. Apa yang terjadi? Pemain nomor punggung 2 yaitu saudara Alvin telah mendorong salah satu pemain dari kesebelasan DSP dari Sasak. Di sana ada saudara Rikman, masih Rikman. Rikman pendek saja saudara Rikman kepada saudara Caka, lagi-lagi saudara Caka. Caka pendek lagi saudara Caka kepada saudara Ratno. Ratno terlepas saudara Ratno, mampu dihalau saja oleh saudara Anggi. Anggi umpan 1-2 saudara Anggi. Di sana ada pemain dari kesebelasan. Apa yang terjadi? Bola tidak bisa dijangka oleh pemain nomor 77 yaitu saudara Angga. Lemparan ke dalam untuk Anggi. Di sana ada saudara Agus. Agus turunkan umpan kepada pemain nomor 72 yaitu saudara Alvan. Alvan kepada saudara Agus. Agus lagi-lagi saudara Agus. Agus masih Agus. Agus masih Agus. Apa yang terjadi? Saudara Agus telah diganjal saja oleh pemain dari kesebelasan DSF dari Sasak. Dari Sasak ancang-ancang yaitu saudara Rega. Rega, Rega shooting maksudnya saudara Rega. Shooting yang telah dilakukan saudara Rega masih melenceng ke sebelah timur gawang yang telah dijaga oleh saudara Piko.
Yaitu untuk kesebelasan DSF, yaitu saudara Piko, kepada siapa yang akan diberikan mampu dihalau saja kepada saudara Anggi. Anggi dipotong lagi saudara Anggi, bukan saudara D. Lagi-lagi saudara Diki, Diki masih Diki, Diki mampu dibaca saja kepada saudara Ratno. Ratno, apa yang terjadi? Pemain dari kesebelasan DSF dari Sasak telah diganjal saja oleh Rujak. Ada nomor punggung tiga yaitu para calon-calon. Di sana ada saudara Caka. Caka kirimkan umpan saudara Caka. Mampu menghalau ataupun nomor punggung tujuh dari kesebelasan GSF. Terkena perangkap objek saja yaitu saudara Angga. Ancang-ancang yaitu saudara Jajang. Kepada siapa yang akan diberikan saudara Jajang umpan 1-2 mampu dibaca saja oleh saudara Rupu. Rupu kirimkan umpan kepada saudara Naim. Naim pendek lagi kepada saudara Angga. Angga masih Angga. Angga umpan 1-2 saudara Angga. Angga berduel dengan saudara Naim. Mampu dibaca saja oleh pemain nomor punggung 15 yaitu saudara Reddy. Di sana ada saudara Agus. Agus lagi-lagi Agus. Agus Agus. Akhirnya saudara Agus mampu merocok jarak jalan yang telah dijaga oleh saudara kita. Saudara Abdul kepada saudara Caka. Caka umpan 1 masih bisa diintersepsi kepada saudara Diki. Diki kepada saudara Randy. Lagi-lagi Randy. Randy mampu dibaca saja oleh saudara Ratno. Ratno masih memegang bola saudara Ratno. Mampu dibendung saja oleh pemain nomor 78 yaitu saudara Rega. Rega mampu dibaca saja. Di sana ada saudara Randy. Randy masih lagi. Apa terjadi para Agus? Agus! Tidak ada kawan yang menjemput ataupun nomor punggung 7 yaitu saudara Ikan. Golkit untuk kesebelasan PSP dari Sasak. Apakah yang terjadi? Pemain nomor punggung 8 yaitu saudara Puji diganjal saja oleh pemain dari kesebelasan Andromed nomor punggung 3 yaitu saudara Diki. Tendangan bebas untuk kesebelasan. Di sana ada saudara Ratno. Masih Ratno. Ratno pendek lagi saudara Ratno. Kepada saudara Rega. Rega lagi-lagi saudara Rega. Rega mampu dipotong saja saudara Rega. Di sana ada pemainnya itu saudara Agu. Agu pendek kepada saudara Angga. Angga umpan 1-2 kepada saudara Caka. Masih Angga mampu dibaca saja oleh saudara Alvin. Alvin umpan 1-2 saudara Alvin kepada saudara Ikan. Ikan kepada saudara Agus. Agus mampu dibaca saudara Agus kepada pemain nomor punggung. Apakah yang terjadi? Rupa-rupanya di sana ada center nomor punggung 4 dari kesebelasan DSK. Tendangan bebas untuk kesebelah yaitu saudara Angga. Lagi-lagi saudara Angga. Angga crossing saudara Angga. Mampu dihalau saja kepada saudara Anggi. Apa yang terjadi? Sangat sergap sekali penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Penjaga gawang dari kesebelasan Andromed. Golkit untuk kesebelasan Andromed. Ancang-ancang yaitu saudara Jajang. Kepada siapakah yang akan diberikan? Di sana ada saudara Agus. Agus berdiri dengan pemain nomor punggung 4 yaitu saudara Solik. Solik masih Solik. Di sana ada saudara Randy. Randy masih Randy. Randy kepada saudara Chandra. Lagi-lagi Chandra. Chandra angkat bola saudara Chandra. Tidak ada kawan. Di sana ada saudara Caka. Caka dorong lagi kepada saudara Angga. Angga kembalikan kepada saudara Caka. Caka dorong lagi kepada saudara Naim. Naim apa yang terjadi? Kenapa yang akan diberikan saudara Anggu? Ancang-ancang saudara Anggu. Kepada siapa yang akan diberikan? Di sana ada saudara Agus. Sangat berat sekali umpan darah bebas untuk kesebelasan DSF dari Sasak.
Ya, rupa-rupanya lebih panjang telah dibunyikan skor 2-0 untuk kesebelasan Andromeda itu sementara ini. Ya, lebih panjang babak pertama babak kedua yang telah dimulai di sana ada pemain nomor 77 itu sementara ikan tanjak lagi pada sementara Dugu itu melebar sementara Dugu kepada sementara Chandra. Chandra kirimkan umpan kepada sementara Aziz mampu tegapkan saja oleh pemain nomor 13 dari kesebelasan BRF dan Sasat. Bola telah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan BRF. Di sana ada pemain nomor 78 lagi sementara Dugu Dugu tanjak lagi sementara Dugu kepada sementara Caka. Caka dorong lagi kepada sementara Galang. Apakah yang terjadi? Bola telah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Andromeda. Di sana ada pemain nomor 78 yaitu saudara Reka. Apa yang terjadi saudara Reka? Apa yang terjadi? Tendangan bebas untuk kesebelasan Andromeda. Di sana ada pemain nomor 77 yaitu saudara Ikan yang melakukan eksekutor. Pemain gelandang serang dari kesebelasan Andromeda yang telah merobek jalan gawang yang telah dijaga oleh saudara Kiko. Saudara Ikan, di sana ada pemain nomor 77 Allah atau ditangkap saja oleh penjaga gawang yang sangat cerdas yaitu saudara Rendy. Terkena pelanggaran saja saudara Rendy. Di sana ada saudara Rendy, halo saja oleh saudara Dugu. Dugu umpan 1-2 saudara Dugu, halo saja kepada saudara Tandam. Tandam umpan 1-2 kepada saudara Rendy. Di sana ada saudara Chandra. Chandra pendek saja oleh pemain nomor 77 yaitu saudara Ikan. Bola telah meninggalkan permainan ataupun ditangkap oleh penjaga gawang yaitu saudara Puko. Puko penjaga kepada saudara Caka. Lagi-lagi saudara Caka. Kepada siapa yang akan diberikan? Ketengahkan saja saudara Caka kepada pemain nomor 76 dari kesebelasan BSD. Nomor 76 yaitu saudara Galang. Galang umpan 1-2 saudara Galang mampu dibaca saja oleh pundak kiri dari kesebelasan Andromeda yaitu saudara Alvin. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan BSF dari Sasa. Sana ada saudara Azim. Lemparan ke dalam untuk BSF. Sana ada saudara Azim. Kepada siapakah yang akan diberikan saudara Azim? Kepada pemain nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 3 sesuai itu saudara Angga. Bola telah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Andromeda dari Firman Timur. Saudara Alvin, kepada siapakah yang akan diberikan saudara Alvin? Di sana ada pemain nomor 77 yaitu saudara Ikang. Ikang umpan 1-2 saudara Ikang kepada saudara Reki. Mampu dibaca saja saudara Reki kepada saudara Agung. Agung terlepas saudara Agung. Mampu diamankan saja oleh sisi kiri dari kesebelasan nomor punggung 2 yaitu saudara Alvin. Sepak tutup yang akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BSF dari Sasak. Ancang-ancang yaitu saudara Endul. Endul kirimkan umpan. Aduh! Mampu dibaca saja oleh saudara Dugu. Serangan balik untuk Andromeda. Dugu umpan 1-2 saudara Dugu. Kepada pemain nomor 78 yaitu saudara Reka. Mampu dibaca saja. Di sana ada saudara Galang. Galang kirimkan umpan kepada saudara Naim. Naim umpan 1-2 kepada saudara Caka. Masih Caka. Di sana ada saudara Angga. Angga umpan 1-2. Serangan balik untuk yaitu saudara Ikang. Lagi-lagi saudara Ikang. Ikang masih Ikang. Ikang lupa saudara Ikan, mampu ditendung saja kepada saudara Solid. Solid pendek saja saudara Solid kepada pemain dari kecewa itu saudara Angga. Angga di sana ada pemain nomor 11 dari kecewa itu saudara Toto. Toto, Toto kirimkan umpan saudara Toto kepada saudara Naim. Naim diamankan saja saudara Naim. Naim umpan 1-2 mampu ditendung saja oleh pemain nomor 4 dari kesebelasan Andromeda yaitu saudara Aum. Di sana ada pemain nomor 77 yaitu saudara Angga. Angga terinjak lagi saudara Angga. Potong lagi saudara Angga. Apa yang terjadi? Pemain nomor 24 siapakah yang melakukan eksekutor yaitu saudara Aum. Dorong lagi kepada saudara Reza. Reza kirimkan umpan kepada saudara Rendy. Rendy melempar ke kanan kepada saudara Dugu. Dugu masih Dugu. Dugu masih Dugu. Dugu masih Dugu.
mampu dihawa atau ditangkap oleh penjaga gawang, yaitu saudara Tito. Tito dorong lagi saudara Tito kepada saudara Galang, masih Galang, pendek lagi kepada saudara Kata. Kata kembali umpan, apa yang terjadi? Umpan yang telah diberikannya itu saudara Kata sangatlah berat sekali, tidak bisa dijangkau oleh saudara Tito. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Andromet dari Cirebon Timur. Di sana ada saudara Rendi. Rendi masih Rendi, lagi-lagi Rendi, panjang lagi kepada saudara Ikang. Ikang masih Ikang, apa yang terjadi? Dan ada center back nomor 16 yaitu saudara Rebo, lagi-lagi Rebo, Rebo masih memegang bola, saudara Rebo berikan kepada saudara Angga, Angga kepada pemain nomor 10 yaitu saudara Naim, bola dibiarkan saja oleh penjaga gawang, ada pergantian pemain dari kesebelasan Andromet. Nomor punggung 6 yaitu saudara Tandang keluar, nomor punggung 14 yaitu saudara Anggi masuk. Ke dalam untuk BDS dari Sasak, siapa yang akan diberikan? Di sana ada pemain nomor 10 yaitu saudara Naim. Naim kirimkan umpan kepada saudara Aga. Aga di sana ada pemain nomor 9 yaitu saudara Edul, tetapi bola telah ditangkap oleh penjaga gawang dari kesebelasan Andromet yaitu saudara Jaja. Sangatlah tenang sekali penjaga gawang dari kesebelasan Andromet yaitu saudara Jaja. Kirimkan umpan saudara Jaja kepada pemain nomor 8 yaitu saudara Rega. Di sana ada saudara Agus, Agus pendek saja kepada saudara Ikan, mampu dikatkan saja oleh saudara Solid, Solid masih Solid. Di sana ada pemain dari kesebelasan Andromet membangun serangan, nomor 18 yaitu saudara Opai. Apa yang terjadi? Pemain dari kesebelasan saudara Tito dipakai hidup oleh ketiga pemain dari kesebelasan DSF dari Sasak, saudara Regu. Hampir saja saudara Rendi, tendangannya masih melambung tinggi ke atas sekitar gawang yang telah dijaga oleh saudara Tito. Golput untuk kesebelasan DSF dari Sasak. Tendangan bebas untuk kesebelasan DSF. Mampu dihalau saja oleh saudara Tito. Lagi-lagi Tito, Tito salah umpan saudara Tito. Turunkan kepada saudara Do, Do kepada saudara Angga. Angga masih Angga, mampu direbut kembali oleh saudara Tito. Tito turunkan, tidak ada kawan saudara Do. Mampu dipaksa saja oleh pemain nomor 15 yaitu saudara Rendi. Rendi kepada saudara Kata, Kata kepada saudara Naim. Naim, kenapa saudara Naim? Mampu dijendung saja oleh pemain nomor 22 yaitu saudara Aung. Di sana ada saudara Aung, lagi-lagi Aung. Aung masih Aung, Aung masih memegang bola saudara Aung. Kirimkan umpan saudara Aung kepada pemain nomor 27 yaitu saudara Ikang. Apa yang terjadi? Pemain dari kesebelasan DSS saudara Caka, kepada siapa yang akan diberikan saudara Caka? Dorong lagi saudara Caka kepada saudara Caka, mampu diintercept saja kepada saudara Diki. Diki masih Diki, rupa saudara Diki. Di sana ada saudara Rendi. Rendi masih Rendi. Rendi masih Rendi. Rendi masih saudara Rendi. Rendi berjuang dengan pemain nomor 24 yaitu saudara Solo. Apa yang terjadi saudara Solo? Di sana ada saudara Caka. Caka mampu dicapkan saja oleh saudara Rendi. Rendi kepada saudara Ikan, lagi-lagi Ikan. Ikan dorong saudara Ikan kepada saudara Rendi. Mampu diintercept saja oleh saudara Rendi. Rendi, di sana ada pemain nomor 23 yaitu pemain dari kesebelasan Andromet. Mampu diamankan oleh penjaga gawang yaitu saudara Tidak nomor 16 yaitu saudara Rendi. Ancang-ancang saudara Rendi. Kepada siapa yang akan diberikan saudara Rendi? Di sana ada saudara Rendi. Rendi pendek lagi saudara Rendi. Kepada pemain yaitu saudara Anggi. Anggi kepada saudara Opal. Opal kepada saudara Rendi. Rendi dorong lagi kepada saudara Anggi. Lagi-lagi Anggi. Anggi masih Anggi. Anggi masih Anggi. Anggi masih bisa diintercept saja oleh pemain nomor 24 yaitu saudara Solu. Ada pergantian pemain? Ada pergantian pemain dari kesebelasan Andromet nomor 10.
Insyaallah saudara Anggi, apa yang terjadi? Saudara Anggi kirimkan umpan maksudnya. Di sana ada saudara Randy, kemudiannya masih melenceng ke sebelah timur gawang yang telah dijaga oleh saudara Tito. Tito kirimkan umpan saudara Tito. Di sana ada pemain nomor punggung 9 yaitu saudara Andri. Andri berjuang saja saudara Andri. Kepada pemain nomor punggung 3 yaitu saudara Tito kirim kepada saudara Alvin. Alvin dorong saudara Alvin. Di sana ada pemain nomor punggung 15 dari kesebelasan. Apa yang terjadi? Yaitu saudara Utang. Utang dorong lagi saudara Utang. Di sana ada saudara Naim. Naim tanjak lagi saudara Naim. Di sana ada saudara Chandra. Chandra dorong kembali saudara Chandra. Di sana ada saudara Rendi. Rendi masih Rendi. Apa yang terjadi? Mampu diintercept saja oleh pemain nomor punggung 2 yaitu saudara Alvin. Di sana ada saudara Utang. Utang kepada saudara Rendi. Rendi terlepas kepada saudara Anggi. Anggi masih Anggi. Anggi masih berjuang dengan saudara Galang. Galang umpan 1-2. Di sana ada pemain nomor punggung 7 dari kesebelahan nomor punggung 8 dari kesebelahan yaitu saudara Pugu. Pugu masih Pugu. Pugu kirimkan untuk berhasil. Pugu dorong lagi Pugu kepada Pugu. Masih Pugu kepada Pugu. Masih Pugu kepada saudara Anggi. Lagi-lagi saudara Anggi. Anggi masih Anggi. Anggi masih Anggi. Lupa saudara Anggi. Dalam kotak penalti yaitu saudara Ikan. Tinggal menunggu umpan dari saudara Ikan. Masih dihalau saja oleh pemain dari kesebelasan di SK yaitu saudara Ento. Lagi-lagi saudara Ento. Ento sendirian yaitu saudara Ento. Ento lupa saudara Ento. Abdul masih Abdul mampu ditalang-talang oleh pemain nomor 3 dari kesebelasan yaitu saudara Tito. Tito kirimkan umpan kepada saudara Anggi. Lagi-lagi saudara Anggi. Anggi masih memegang bola saudara Anggi. Anggi tidak bisa melewati nomor punggung 11 yaitu saudara Tito. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Andromed. Di sana ada saudara Utang. Tendek lagi saudara Utang. Di sana saudara Randy. Lagi-lagi saudara Utang. Dipotong saja pemain nomor 28 yaitu saudara Puji. Puji lagi saudara Puji. Puji berdiri saja saudara Puji. Bola dibiarkan saja oleh penjaga jalan yaitu saudara Puto. Ancang-ancang saudara Puto. Kepada siapa yang akan diberikan? Di sana ada saudara Dur. Mampu dibaca saja oleh pemain nomor 2 yaitu saudara Puji. Apa yang terjadi? Ini Syed Madrid. Ini Syed Madrid. Itu ya, di sana saudara Jajang. Jajang kirimkan umpan saudara Jajang kepada pemain nomor 15 dari kesebelasan Andromed. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran, melainkan play on saja. Di sana ada pemain nomor 6 yaitu saudara Galang. Lagi-lagi saudara Galang. Rupa saudara Galang mampu diamankan oleh penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Jajang tembak lagi saudara Jajang kepada pemain nomor 18 yaitu saudara Opal. Opal masih Opal. Umpan 1-2 saudara Opal kepada saudara Randy. Randy kepada saudara Andi. Lagi-lagi saudara Andi. Andi masih. Sayang sekali umpan dari saudara Randy kepada saudara Andi. Tetapi shooting yang telah dilakukan oleh saudara Andi masih melebar ke sebelah barat gawang yang telah dijaga oleh saudara Pusko. Di sana ada saudara Solid, masih Solid, Solid kepada pemain nomor 77 yaitu saudara Angga. Angga masih Angga, berduel dengan saudara Gigi, masih Angga, lagi-lagi saudara Angga. Angga berduel dengan saudara Gigi, bola telah meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan BSG. Di sana ada pemain nomor 78 yaitu saudara Gigi. Dari kesebelasan GSK dari Sazak. Di sana yaitu saudara Toto. Toto masih Toto. Toto kirimkan umpan saudara Toto kepada pemain nomor 26 dari kesebelasan yaitu saudara Rudi. Ataupun kepada pemain dari kesebelasan yaitu saudara Toto. Toto masih Toto. Toto kirimkan umpan kepada saudara Anggi. Masih Puji. Apa yang terjadi saudara Puji? Mengapa
angkat kaki terlalu tinggi, tendang dengan rumput kesebelasan Andromed. Di sana ada saudara Ure, dorong lagi saudara Ure kepada saudara Reka, Reka kepada saudara Ikang, Ikang terinjak lagi saudara Ikang kepada saudara Reki, Reki kepada saudara Anggi, Anggi masih Anggi kepada saudara Reka, lagi-lagi pemain nomor 14 yaitu saudara Anggi, Anggi masih Anggi, Anggi ke dalam belakang, pemain nomor 11 yaitu saudara Reka. Apa yang terjadi? Bola telah menyebabkan yang akan diberikan saudara Anggi. Mampu dihalau saja oleh saudara Caka. Masih pemain dari kesebelasan Andromed yaitu saudara Sal. Shooting saudara Didi. Mampu dibaca saja oleh penjaga kawan yaitu saudara Tito. Tito kirimkan kepada saudara Agung. Lagi-lagi Agung. Agung terlupa saudara Agung. Mampu diinterses saja kepada saudara Rupu. Rupu dorong lagi saudara Rupu kepada saudara Opal. Di sana ada saudara Ika. Apa yang terjadi? Ada pergantian pemain dari ada saudara Ikang yang ancang-ancang saudara Ikang. Ikang shooting saudara Ikang. Hampir saja membuat mundur penjaga gawang dari kesebelasan BSF dari Sasak. Sangatlah sergap sekali tidak bisa dibotol oleh saudara Ikang. Letak besok yang akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Andromed. Pulang jalan kan apa? Ancang-ancang pemain dari kesebelasan Andromed angkat tangan okay. Dihalau saja ataupun dipetik oleh penjaga gawang yaitu saudara Pico. Dapat untuk kesebelasan PSK. Di sana ada saudara Galang, Galang masih Galang, pendek lagi saudara Galang. Tidak ada kawan pemain nomor 10 yaitu saudara Naim. Bola dibiarkan saja oleh pemain nomor 2 yaitu saudara Kata. Lagi-lagi saudara Kata berikan umpan kepada saudara Bo. Anda mampu dihalau kepada saudara Aum. Aum tidak mau mengambil resiko. Mampu dihalau saja saudara Anton. Lagi-lagi saudara Anton. Anton salah ada pemain nomor 28 dari kesebelasan. Mampu dibaca saja oleh penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Hampir saja pemain nomor 28 yaitu saudara Puji merobek jalan gawang yang telah dijaga oleh saudara Jajang. Tendangan untuk dari kesebelasan Andromed nomor 15 yaitu saudara Randy. Masih Randy. Lagi-lagi saudara Randy. Randy masih Randy. Randy pendek lagi kepada saudara Ikang. Ikang mampu dibaca saja oleh pemain nomor punggung 6 dari kesebelasan yaitu saudara Galang. Galang kirimkan umpan saudara Galang kepada saudara Naim. Naim terupa saudara Naim. Di sana ada saudara Diki. Diki pendek lagi saudara Diki. Sangatlah cermat sekali. Dorong lagi kepada saudara Said. Said masih Said. Said kepada nomor punggung 8 dari kesebelasan yaitu saudara Reka. Reka masih Reka. Lagi-lagi saudara Reka. Reka umpan satu dua saudara Reka kepada pemain nomor punggung 17 saudara Ikang kepada pemain nomor punggung 17 dari kesebelasan yaitu saudara Zepri. Masih pemain dari kesebelasan Andromed yaitu saudara Diki. Diki pendek kepada saudara Zepri. Zepri kirimkan umpan kepada saudara Ikang. Ikang mampu diintercept saudara Zepri. Saudara Saif, apa yang terjadi saudara Saif? Terkena perangkap offset saudara Zepri saudara Saif. Tendangan bebas untuk kesebelasan BSF dari Sasak yaitu saudara Caka. Dorong lagi saudara Caka kepada saudara Angga. Lagi-lagi saudara Angga. Angga masih Angga. Angga apa yang terjadi? Angga masih Angga. Angga apa yang terjadi saudara Angga? Diganjal saja oleh saudara Irek. Tendangan bebas untuk kesebelasan BSK BSF dari Sasak. Skor 2-0 untuk kesebelasan Andromed. Di sana ada pemain nomor 10 yaitu saudara Naim. Ancang-ancang saudara Naim. Kirimkan umpan kepada pemain nomor 9 yaitu saudara Dul. Mampu dihalau saja oleh saudara oleh pemain nomor 18 yaitu saudara Opai. Masih pemain nomor 8 dari kesebelasan yaitu saudara Puji. Puji, apa yang terjadi saudara Puji? Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSFP
nomor punggung 13 yaitu saudara Agung. Agung kurungkan umpan saudara Agung kepada saudara Rudi. Rudi masih Agung. Agung masih Agung. Di sana ada pemain nomor punggung 6 yaitu saudara Galang. Saudara Naim kepada pemain nomor punggung 8 yaitu saudara Naim, maksudnya kepada saudara Tuku, mampu dibaca saja oleh saudara Tuku. Tuku dorong lagi saudara Tuku kepada saudara Rendi, lagi-lagi saudara Rendi, masih Rendi, Rendi salah umpan saudara Rendi. Di sana ada saudara Tuku, mampu dibaca saja kepada saudara Irat. Irat turunkan umpan kepada saudara Jepri, lagi-lagi saudara Jepri, dorong lagi kepada saudara Irat. Irat kepada saudara Tuku, lagi-lagi saudara Irat, turunkan umpan saudara Irat kepada saudara Saud, lagi-lagi saudara Saud, Saud masih Saud, Saud masih saudara Saud. Sangatlah sergap sekali penjaga gawang dari kesebelasan PSFM dari Sasak, yaitu saudara Tiko. Tiko kirimkan kepada saudara Abdul, mampu dibaca saja oleh saudara Aun. Di sana ada pemain nomor punggung 18 yaitu saudara Oton. Apa yang terjadi nomor punggung 18 yaitu saudara Oton? Apa yang terjadi? Saudara Opal telah mengganjal salah satu pemain dari kesebelasan BSF dari Sasak. Tendangan bebas untuk kesebelasan BSF dari Sasak. Ancang-ancang yaitu saudara Naim. Kepada siapa yang akan diberikan? Di sana ada saudara Adil. Adil dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 17 yaitu saudara Jopi. Golkit untuk kesebelasan Andromed. Di sana ada saudara Jajang, penjaga gawang Andromed. Ancang-ancang yaitu saudara Jajang. Kepada siapakah yang akan diberikan saudara Jajang? Di sana ada saudara Reta, Rendi maksudnya, Rendi. Di sana ada pemain nomor punggung 10 yaitu saudara Naim, kirimkan kepada saudara Puji. Dihalo saja kepada saudara Irat, Irat mampu dihalo saja kepada saudara Dede. Dede, masih Dede, Dede umpan 1-2 kepada saudara Angga. Apa yang terjadi saudara Angga? Diganjal saja oleh pemain nomor punggung 17 yaitu saudara Jajang. Mari kita saksikan bersama-sama ancang-ancang yaitu saudara Jajang. Saudara Caka, Caka masih Caka, Caka shooting. Shooting yang Andromed. Tekor 2-0 untuk Andromed. Di sana ada pemain nomor 15 yaitu saudara Rendi. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Andromed. Di sana ada saudara Opai. Kepada siapa yang akan diberikan saudara Opai? Mampu dihalo saja kepada saudara Naim. Naim, di sana ada saudara Irek. Irek, lepas saja saudara Irek kepada penjaga gawang yaitu saudara Jajang. Jajang melebar kepada Opai. Opai lagi-lagi Opai. Apa yang terjadi? Kontrol bola yang tidak akurat yaitu saudara Opai. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSK, yaitu saudara Gold, lagi-lagi saudara Gold, Abdul masih Gold. Sangat kencang sekali kontrol yang telah dilakukan oleh saudara Gold, telah mendekat penjaga gawang yaitu saudara Cacang. Di sana ada saudara saya kirimkan kepada saudara Andi. Andi masih dibaca saja oleh saudara Agung, lagi-lagi saudara Agung, masih Agung, Agung masih Agung. Bukan sebuah pelanggaran, yaitu saudara Agung kepada saudara Naim, mampu dibendung saja kepada saudara Aum. Aum dorong lagi. Di sana ada pemain nomor punggung 8 yaitu saudara Reka. Reka kepada saudara Rendi. Rendi masih Rendi. Rendi masih Rendi. Rendi shooting. Sangat lemah sekali tegangan dari saudara Rendi, mampu diamankan oleh penjaga gawang yaitu saudara Tiko. Di sana ada saudara Aum. Aum dorong lagi kepada saudara Diki. Diki masih Diki. Diki masih Diki. Umpan 1-2 saudara Diki kepada saudara Jepri. Jepri berduel dengan saudara Diki. Diki di sana ada pemain nomor punggung Diki dari kesebelasan yaitu saudara Ika. Lagi-lagi saudara Jepri. Jepri lagi saudara Jepri. Jepri kepada saudara Rendi. Rendi melebar kepada saudara Opal. Lagi-lagi saudara Opal. Opal ketelakan lagi kepada saudara Jepri. Jepri kepada saudara Rendi. Umpan yang sangat-sangat rapi sekali pemain dari kesebelasan Andromed. Di sana ada saudara Opal, lagi-lagi Opal. Opal kirimkan umpan saudara Opal kepada saudara Jepri. Jepri, Jepri
Depri angkat bola sana atas gol masih bisa diblok saja oleh penjaga gawang yaitu Sultan Tito Sultan Rudi tepat saja kepada Sultan Jaja lagi-lagi penjaga gawang dari kesebelasan Andrel umpan jauh di sana ada Sultan Ikan Ikan dorong kepada Sultan Jepri Jepri di sana ada pemain nomor 8 yaitu Sultan Roba apa yang terjadi pemain terbatasnya dan di sana ada pemain nomor 77 yaitu Sotara Ikan dipanggil hidup oleh ketiga pemain dari kesebelasan BSF dari Sasak Sotara Ikan Ikan shooting Sotara Ikan mampu ditepis agar penjaga gawang yaitu Sotara Kuto sepak cocoklah akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Andrele sana ada pemain nomor 3 yaitu Sotara Diki kepada siapakah yang akan diberikan Sotara Diki rekan-rekan yang sudah menanti ataupun menunggu umpan dari Sotara Diki yang telah memberikan asis kepada rekan-rekannya telah merobek jalan gawang yaitu saudara sudah menanti ataupun menunggu umpan dari saudara Diki mampu merobek jalan gawang yang telah dijaga oleh saudara Diki skor 3-0 untuk kesebelasan Andrema Kendari Cirebon Timur. Pendek lagi yaitu Sotara Dul kepada pemain nomor 2 yaitu Sotara Kaka Kaka kepada Sotara Dul mampu dibaca saja oleh Sotara Aum ya rupa-rupanya belum panjang dapat kedua